الله يا الله يا الله رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم امين اللهم بارك لنا في شعبان يا الله يا تحكمي berikanlah keberkatan kepada kami Allah ya Allah dalam bulan Syaban ini ya Allah وبلغنا رمضان يا الله يا تحكمي Sapakanlah kami, Ya Allah. Panjangkanlah umur kami, Ya Allah. Umur sidang pendengar, Ya Allah. Umur sidang penonton, Ya Allah. Umur adik kakak muslim-muslimah seluruh dunia. Hingga mereka dapat bersama dalam bulan Ramadan yang paling banyak barakah ini, Ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hamdan wa syukuralillah muslimin-muslimah sidang penonton, sidang pendengar. Bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalal, Radio Masjid Besar Jalal, kita dapat bertemu lagi, dapat berjumpa, dapat bersama dalam rancangan. Mudah-mudahan hari ini bersama dengan saya, bersama dengan Ustaz Afdan, nah, untuk kita beri maklumat berkaitan dengan majlis ataupun satu perkara yang kita mengadah hari ini, iaitu majlis ru'yah. Ru'yah ni majlis menyaksi anak bulan lah. Majlis tengok anak bulan. Nah, bakpa tengok anak bulan tu? Untuk nak menentukan satu hari bulan, bulan Ramadan. Dengan sebab gapo tu weh. Nah, dengan sebab gapo tu weh. Tak ada sebab lain dok lah. Kan Nabi SAW, Nabi jelas dalam sebuah hadis. Dia tu kalau kita tengok hadis Nabi, Nabi kata gapo? Nabi kata dalam sebuah hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Iaitu Abdullah bin Umar kata gapo dalam sebuah hadis? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelasnya iaitu zakara Ramadan. Nah, zakara Ramadan telah menyebutkan perihal bulan Ramadan. Nabi duk kecik ha puasa. Nabi duk kecik ha bulan Ramadan. Faqala. Nah,
Maka Nabi duk kecek perihal bulan Ramadan, lalu Nabi royak. Nabi sabda ni benar-benar gini ni jadi hukum bagi kita, Ustaz. Jadi lebih dulunya kita timur dulu, Ustaz Afzal. Awak alik-alik sore jeng-reng, Ustaz. Dong kata. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ujian-ujian pun sapa deh. Tak ada cara gapo dah. Nah, asalkan hak agama dak kira. Nah, ujian lebak mano pun tinggal anak bini pun sapa semata. Nah, demo duk tanya jok pukul 5 gano, Ustaz dak masuk lagi rancang sambut Ramadan ni. Kita kata ko dulu. Nah, kita duk tengok ke kaki bukit kok nampak gelak ke cerah? Gelak ke cerah? Lalu gelak ujung. Masya Allah. Alhamdulillah, baik. Kalau gitu kok hari ni, nah, saya masih bersama lagi dengan Ustaz Afdan. Nah, insyaAllah mudah-mudahan rancangan kita ni kita boleh bagi penerengen yang begitu banyak pada adik kakak. Adik kakak masuk mari dah tu, tengok dalam page saya pun baik, tengok dalam radio pun baik. Kita tekan share dulu, sebar. Nah, kira katanya benda yang kita sebar saat ni tu boleh ada manfaat yang begitu banyak, Ustaz. Jadi hak Nabi duk kecek perihal Ramadan saat ni, okay? Abdullah bin Umar ni anak Saidina Umar lah, Abdullah ni. Nah, anak Saidina Umar. Jadi kalau kecek kok, nah, duk kecek-kecek, yo dengar Nabi duk kecek perihal Ramadan saat sebenarnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk kecek hal Ramadan, maka Nabi royak, la tasumu hatta tarawul hilal. Nabi kata, jangan kamu berpuasa. Nah, sehingga mana kamu melihat anak bulan. Itulah tepat pucuknya mari majlis agama Islam wilayah Jala, agama Islam, majlis agama Islam seluruhnya negara. Nah, ada majlis menyaksikan anak bulan. Ia panggil ru'yah, Ustaz. Ru'yah-ru'yah ni tengok anak bulan lah. Iaitu ia panggil bahasa siang, ponkan du can siau. Hei, bunyi can siau ni bahasa siau-siau, Ustaz ni. Lah itu. Nah, dua-duang can tu lah. Jadi majlis ni majlis menyaksi anak bulan. Dan maka Nabi kata, mu jangilah puasa selagi mana mu tak tengok anak bulan. Lepas tu Nabi kata apa? Wala tuftiru hatta tarauhu. Dan Nabi kata, jangan kamu berhari raya hingga kamu saat ni tengok anak bulan, iaitu anak bulan Syawal. Bermakna kata, nak puasa kena tengok anak bulan, nak raya pun kena tengok anak bulan juga. Iyalah, iyalah. Bermana kita puasa dengan Allah Tuhan kita lah, boleh lah. Yang berdasar data hati hak tak kira waktu saat itu. Jadi maknanya fahim makhum hadis itu, setiap kali kita nak ibadat puasa, ya kita nak tahu dan menentukan satu Ramadan bila tu kena ru'yah anak bulan. Iya. Dan juga kita nak raya pun kena ru'yah anak bulan juga. Di mana hak sekarang ni kalau mengikut orang-orang Facebook ada sana tu, kan? Ada sana. Kita akan buka agak mata lagi ni. Allah, nanti ujung-ujung mata lagi kita buka rancangan hak Dr. Allah kita duk wera sana tu. Jadi so lagi sama hadis Nabi kata, fa in ghumma alaikum faqdurulah. Nabi sebut hujung hadis, Nabi kata, kalau lah kamu tak dapat tengok anak bulan macam betul ni ujian ni Ustaz ni dah. Ai. Nah, boleh minum lagi lah air ni dah. Boleh kocok-kocok lagi lah esok ni. Nampak ujian. Ini Pak Ustaz ni. Macam dia dah. Untuk ujian pun lebih nak puas handa orang. Ya. Tapi kita ni suka ada ujian tempat tadi tu. Tempat naik anak bulan. Tempat menyaksikan anak bulan tu. Mungkin juga. Ya. Mungkin dia di hari kita ni. Ya ujian. Di mana tempat bukan kira atau di hari kita. So, ya lah. Ya lah. Di mana tempat dia agak ni. Tempat baru yang baru ni di wilayah tani kita. Di tempat Skywalk paling mudah kita. Satu tempat yang baru ni. Dan di wilayah wilayah yang lain lagi ada tempat menyaksikan anak bulan. Bukan satu tempat di alam kita, di jahat kita saja dah dia korek. Alhamdulillah. Tanya dah ni, perlu ni poso mai Ustaz? Tak mai poso kau di na? Soalan masuk dah. Oh, petai maksud dia. Duk kata dah, mujur cakap dah Ustaz ni. Yalah, memang lah. Buat lepasan ni, wasa segar weh. Eh, ujian Ustaz ni. Oh, tu hati terima dah orang kita. Jadi dia buang riuh dah lah ni. Masya Allah. Dia buang riuh dah rumah tu. Letih, lah. Sebab tu Nabi kata, fa'in humma alaikum faqdurulah. Kalah lah mu tak tengok anak bule, tak nampak anak bule. Maka Nabi kata faqdurulah, mu kira lah. Kira ke apa? Kira we cukup lah. Kalau hari ni 29 bulan Syakban, penuh lah bulan 30 esok. Bermaknanya cukup 30 hari lah. Cukup 30 hari bulan Syakban. Maka cukup 30 bulan Islam ni,
20 milen dengan 30 je. Jalah. Tak ada 31. Penuh 30, maka bila satu Ramadan lusa. Ha, kira gitu. Hak tu hak Nabi wayak dalam sebuah hadis. Ya, cantol tu kan. Tu bermakna kata kita ada harapan tak sabar-sabar. Jalan ujian turun tani tak ada turun. Tani ujian turun, cemburi tak turun. Cemburi turun, bukit tak turun. Wah, cemburi turun bukit, lemprom tek tak turun. Nah. Banyak tempat tengok anak boleh tak sabi mail lah. Dan kita tahu harapnya insya-Allah mudah-mudah eh kita sambut Ramadan tahun ni tu dengan gembira sukaria ustaz. Allah mujurnya nampak anak boleh betul ni. Wak lolok itu. Maksudku kalau dak nampak ni mujur lagi. Itu ustaz. Iyalah dah kita kena mujur gitulah. Yalah, kalau yalah. Kita Ramadan tahun ni sepengah baru-baru tak. Iyalah. Oleh kerana Ramadan yang lepas tu memanglah Ramadan tak ada setiap tahun. Boleh kerana yang 2 tahun lepas tu kita nak tarawih bersama di masjid kita tak boleh, nak tawaf di masjid kita masing-masing tak boleh, ataupun di musalla, di balasah apa masing-masing tak boleh. Pada tahun ni supaya kita buat wiri-wiri ramah, gembira, cermelang, wiri dia besar-besar dia. Kok seperti mana 2 tahun yang lepas kita boleh puasa tapi nak gembira, nak tarawih dengan sempurna, nak bayar tarawih boleh ke di masjid masing-masing kita tak boleh. Pada tahun ni dia akak buka untuk kita dah dia. Mana kalau buka kita wibus apa sahaja. Malending kalau nampak anak boleh, misalnya kata anak pak tak boleh. Malending kita cedek lah kaya kanan kita pergi masjid untuk tarawih dia kau ni. Malah esok ha. Kena geliat petai lah. Masa tak ada harung ya. Masa tak ada harung. Malah esok ha. Start lah. Saya tak start malam ni. Start malam mula dah. Malending malending. Kalau nampak anak boleh petai ni kau. InsyaAllah. Jam pukul 7.45 lepas ngorik matalah jujulah berakat pak. Bermakna kata tahu natijah dia. Dia tahu natijah go. Makna kata kita tu pakai start tarawih malam ni. Boleh niat alulah boleh niat alu boleh niat lagi pun tengok kalau nampak nak boleh go mana kita pun akan ada tazkirah lah mungkin lepas tarawih kan. Supaya kita nak wei peringatan kita boleh niat puasa. Muka puasa sahur sekali ustaz niat ni macam mana tak ingat ustaz. Panggil peringatlah. Lawa itu sama Rodin Anfardi Ramadan Raka'ataini kan kau anak dah tahu tak tu? Selera tak apa kau. Muka makan lama-lama sekali. Lepas 2 tahun lepas tu bosa jadi bosa tu bosa tapi ni tak ada pembesar bagi atau kita nak main tawar saat ni tu lah. Bosa puyuh lah je mudah-mudah. Jadi moyong. Nak main tawar tak boleh. Jadi kita email tawar tak ada 2 tahun lepas tu dah. Pada tahun ni, ada kemudahan untuk kita dah, kita gembira dia kau. Kita suka pada tahun ni, kita nak puasa, kita nak ibadat tu hewi sempurna, kita nak buat sungguh-sungguh. Yang lepas kita belah, kita tahu lepas dah nak buat nama kelih tak boleh dah. Hak mula-mula ni, hak mana kita doa dengan Tuhan tu, balik dengan Ramadan tu. Balik dengan Ramadan, mungkin Tuhan terima doa kita, tengok malam ni ke esok ke, insyaAllah lah kita pakai niat. Satu Ramadan ni, atau bila ni, ingat setelah lagi lah. Jadi, kita belum pada nak pergi muzakarah kita ni, entah lagi kita boleh baca komen dek akut lagi lah. Kita nak pergi ha, tengok hak ada es masa tu, tak sikit sebanyak dah. Dan mungkin dia mau duk tengok live, hak duk tolak beramal bercakap dah sana tu memelah. Nak tengok suasana sana pun kita buka lagi nanti buka. Saya buka agak mata lagi kita ni sat dah insyaallah kita buka juga live doktor kita mata lagi nanti lah ni kita buat persiapan dah. Jadi belum pada kita nak kita tahu maklumat mah kita nampak tak nampak nak boleh pertanding tu kita mari tengok update ustaz panggil update update news hai kecik Inggeris bagus sikit update news ni makna kata nak we penjelasan berkaitan dengan berita puasa ni seluruh dunia ni macam mana ustaz? Mana tak boleh puasa dah re? Yo, negeri mana tengok tengok anda boleh marah. Negeri gapo ratik tengok anda boleh marah, lepas tu negeri gapo tu tengok nampak tak nampak ke kok mana? Agu mana dia tu sat ni? Kita dah dengung-dengung kata ada dah setengah negeri dah puasa dah. Puasa hari ni dah. Hari ni pun ada dah puasa. Negeri mana tu weh tak? Macam dah kata nak tahu juga deh. Insya-Allah kita akan bagi tahulah kalau ada dia akak di petang ni. Jadi kalau kita tengok suasana ustaz hak puasa hari ni lah hak gila hak gi boleh dah nak jawab pe boleh dah natijah ru'yah hak kata ru'yah saat ni tengok anak boleh nampak anak boleh ya kerana dunia bulat ke yalah memanglah dia nampak dah negara hak nampak yang nampak gi hak tak nampak macam kita ni tunggu hari ni lah ya tengok hari ni lah jadi kita tengok lah banyak buah negara ustaz
Nah, banyak buah negara, banyak buah negeri yang istihar samuk bulan Ramadan, Ustaz. Pada tanggal 1 Ramadan bersama dengan hari Sabtu tanggal 2 bulan April, Ustaz. Bermaknanya hari ini lah. Hari ini. Hari ini dah lah mereka puasa tu. Ya. Ha. Nah, kita dengan molek. Negeri mana yang puasa hari ini dah? Ya. Sebab apa puasa? Sebab yang nampak nak bulan. Yalah. Yang nampak nak bulan, maka dia puasa. Hmm. Jadi, hak negeri yang puasa hari ini, yang pertamanya, negeri Saudi Arabia. Ha. Mekah sendiri, Madinah sendiri, ha. Mekah lah, negeri Saudi. Kita tahu maklumat kata Saudi puasa hari ni dah weh. Negeri Saudi puasa hari ni dah. Lepas tu, lepas pada Saudi, Mesir, Ustaz. Egypt, Mesir Egypt. Mas, kalau bahasa Arab panggil Mas. Bahasa Inggeris panggil Egypt. Egypt puasa siya juga. Mesir pun hari ni juga puasa weh. Dia mau puasa dah, dia mau nanti buka puasa dah. 4 jam lagi ni, dia mau nanti buka puasa. Dah Mesir. Lepas tu, pergi di negeri Uthmaniyah, Ustaz. Turki. Negeri Turki yang tiga ni. Negeri Turki, ya. Ni. Negeri Turki. Nombor tiga, Turki pun sudah puasa hari ni. Semalam tu besar-besar ke, maya terawih di Masjid Hayya Sophia, Ustaz. Yalah, dah. Masya Allah, kita tengok. Sekali lagi, tunjuk kegembiraan, kegemaran, kebesaran Islam saat ni tu. Hingga sampai lepas daripada istihar Hayya Sophia daripada pipi depan hak dulu, Ustaz. Daripada gereja jadi museum, istihar batal museum jadi masjid semula ni. Malah pun besar-besar di Masjid Hayya Sophia Turki tu semaya sunat tarawih. Lipah luah. Allah, siapa kalau luah, Ustaz. Mungkinlah dia akan tengok dah semalam. Cuma awak sebagai awak peringatan kepada ibu-ibu itu yang dengar melalui radio. Tak ada kat Facebook live ke atau tak ada Facebook live. Tapi nak ayat juga tu semalam ni kalau mak-mak dia tak tengok dalam Facebook live di negeri Turki kita di Masjid Hayya Sophia tu penuh. Siapa keluar lipoh siapa keluar dia kok no ya Allah subhanallah suka mereka Ramadan siapa ni deh besar-besar sangatlah lipoh siapa keluar tu deh yang ketiga tak tahu deh tu yang ketiga Turki yang keempat kota Ustaz. Kota ni bahasa Syria panggil kata tu lah. Kota deh. Kota ni Khalid lah. Dual Arabi dia panggil. Negara Arab di sepadan keliling dia ni. Negeri kota pun hari ni juga puasa. Lepas pada kota Bahrain Ustaz. Bahrain ni hari ni juga. Lepas tu Kuwait Ustaz. Ya dual Arabi belakang ni. Dari sekitar kawasan tu lah. Dia panggil dia. Kalau kira kok demo ni macam mana matlamat tu lah. Jalur negara tu lah. Kuwait tepat pun hari ni. Tempat turun matah kita kawasan tu lah. Kat dulah ya. Masa sama lah tekah dengan Thailand 4 jam belakang demo ni. Mesir 5 jam dah. Tu Bahrain 4 jam, kota 4 jam, Turki 4 jam juga. Saudi pun 4 jam juga. Lepas tu, satu lagi nya Imarat Ustaz. Imarat mana Ustaz? Tak biasa dengar Imarat ni. Kalau sebut hak kena Dubai. Kalau sebut Abu Dhabi tak kenal lagi. Dubai. Dubai Ustaz. Tengok daun. Dubai tengok daun dah. Jadi Dubai pun hari ni juga. Dubai hari ni juga dia puasa. Lepas tu Syam Ustaz, Syria. Dia panggil kalau bahasa Syria panggil Syria. Kalau bahasa logat tengok bahasa Arab panggil Syam. Kalau bahasa logat tengok panggil Suria. Suria, Syam, Syria saat ni hari ni juga puasa weh. Banyak masa juga Arab ni hari ni belakang saat ni. Ruang 34 negeri dah tu. Ada lagi tu. Lepas tu hari ni lagi masuk di Filastin Ustaz. Filastin kita sendiri pun. Filastin kita sendiri pun hari ni juga. Allah. Tengok nak boleh tarawih malam dah dalam ni. Alhamdulillah. Nah, saudara kita di sana selamatlah kita doa semoga selamat tahun ni Ustaz. Lepas tu kita pergi lagi di negara Iraq Ustaz. Iraq. Bunyi pelek lah bahasa Syiah sat ni. Kalau bahasa Arab Iraq. Bunyi kasar ke? Bunyi bahasa takut dengar. Bunyi baikai lah. Iraq. Tapi mari bahasa Syiah Iraq. Bunyi mani ni. Itu main mengrak. Negeri Iraq ni. Negeri Iraq pun. Dia makin kata pada hari ni juga. Ya. Nah, di Iraq hari ni juga. Lepas tu kelak-kelik kepada Eropah pula Ustaz. Di Eropah di Fransa Ustaz. Gapo Fransa ni? Faransi. Sebut bapak nak lu. Bapak.
France lah hari dah. France ni hari ni juga poso. Nah, lepas tu Libya Ustaz. Libya ni Arab lah. Nah, Libya pun hari ni, Australia pun hari ni juga Ustaz. Lepas tu Lebanon Ustaz. Lebanon ni Lebanon. Lebanon pun hari ni juga poso. Lepas tu Algeria. Nah, lepas tu Tunis. Nah, Tunis ni Tunisia lah. Tunisia. Lepas tu Ukraine. Aduh, soho sangat lah ni tu. Hari ni juga ni. Umat Islam kita yang berada di Ukraine pun hari ni juga puasa. Semalam lagi lah terawihnya. Lepas tu Chechnya Ustaz. Nah, Chechnya kawasan ni lah. Orang yang muka putih sepanjang Bukhara ni, Bukhari. Nah, lepas tu Rusia Ustaz. Nah, Rusia ni Rusia tu lah. Nah, Putin apa ni? Nama apa? Putin lah. Putin. Putin. Bukan peleting dia agak Putin. Tu negara yang poso semuanya. Negara kita sebut semua saat ni tak kira lah. Rusia, Chechnya, Ukraine, Tunisia, Algeria, Lebanon, Australia, Libya, Fransa, Iraq, Palestin, Syria, Emirat ataupun Dubai, Kuwait, Bahrain, Kota, Turki, Mesir, patu Saudi semua hok maya terawih semalam belakang. 19 negara. Yang poso magai. Poso malam pagi tadi lah. Sahur malam lah. Mana kata dia terawih malam. Makna kata satu Ramadan dia sama dengan dua bulan Mesayun. Hari ni dia nanti nak buka puasa dan hari ni. Masalah kitanya baru nak tengok anak bulan petang ni. Kita doa sama ni we nampaklah anak bulan ni we. Insya-Allah insya-Allah. Gelak-gelak pun gitulah. Lebih kurang kita doa we nampak anak bulan. Lepas tu kita pergi negara Ustaz. Negara mana? Nah, yang sudah isytihar kata puasanya jatuh pada hari Ahad Ustaz. Jadi ya jadi pengayo netus gerak dah. Ya tengok dah anak bulan marainya. Tengok dah. Tapi tengok suluh dah nampak anak bulan we. Tengok sekali belakang ni negara kita sebut ni tengok sekali. Tengok anak bulan hari Jumaat lagi. Hari Jumaat petang Sabtu ya tengok. Hak nampak saat ni kita sebut dah ya puasa hari ni hari Sabtu. Patu hak tengok hari Jumaat dah nampak anak bulan. Ya isytihar dah nampak anak bulan. Nabi kata mu bila we cukuplah bulan Syaban ni. Ya gi penuh 30 Syaban. Hari ni cukup 30 Syaban bagi dia patu esok satu Ramadan. Jadi negara hak tengok anak bulan hari Jumaat dah nampak isytihar dah kata Ramadan dia ni tanggal 3 bulan Mesayun sama dengan hari Ahad. Negeri mana tu? Kita pergi mula-mula Jepun Ustaz. Hai bunyi Jepun. Jepun. Sebut Jepun. Nah, negeri Jepun tengok hari Jumaat ada apa? Jepun ada Islam ada. Islam ramai Jepun ada. Masya-Allah. Nabi royak. Nah, mung belajarlah ilmu walaupun negeri Cina, Sin. Sebut Sin tu masuk belako. Korea Selatan, Korea Timur, Jepun. Nah, lepas tu Cina sendiri. Sebut kata Sin ni masuk Fok Mata Sipik tu. Tu dia. Topek. Hari topek. Jepun ni tak nampak nak boleh. Maka hari ni dia cukup 30 Syakbet. Esok dia akan puasa Jepun. Lepas tu, kau litai Ustaz. Korea Selatan. Kau lintas Korea Selatan ni tengok juga we anak boleh hari Jumaat tak nampak juga. Ya kan poso? Poso esok. 43 hari Ahad. Lepas tu negeri jiran kita, Malaysia pun tengok anak boleh juga hari Jumaat kemarin ni. Lepas tu tak nampak anak boleh penuh 30 Syakbet hari ni. Esok akan timbul satu Ramadan. Poso hok dia. Poso. Gila lagi Ustaz nak apa lagi Ustaz ni? Singapura. Esok juga puasa. Ya sekitar tanah Melayu kita lah. Ya. Cuma cabuh kita so dia ni. Nanti nak menyaksi kat anak bulan dia kak. Semua tu hodoyah ni sekitar di tanah Melayu kita lah. Dah. Noyata, Malaysia, Singapura, Puerto Kalita tu semua tu dari kawasan kita belakang. Dia tengok Asia tu dah. Cuma tempat kita ni di penghujung-hujung. Kita ni nak tengok, nak menyaksi pada petang ni. Lepas tu nak nampak tak nampak, nak menentukan satu Ramadan tu hari bila, hari esok ke lusa, nanti tengok seperti tadi lah. Kalau nampak, kalau menyaksi nampak, insyaAllah esok kita pakat puasa beramal-amal. Ya, insyaAllah tak ada. Ya pukul ni 25 minit tadi, kita boleh tahulah alu-alunya. Tapi lepas pada tu buat dalam sekitar sejam setengah pula tu, majlis akan periksa sekali lagi. Qadi syar'i sendiri berbuasi kita akan periksa dululah. Jalan ni macam mana? Dia nampak hujung mana, bucu mana, nampak
nampak rupa macam mana, ya. Anak bule duduk setara mana, super mata kain ke kat mana, kena soal satu ayah per satu. Ayah ikut tu weh, kena ahli ya tak? Kena ahli, kena syahadah, ya, kena syahadah, dulu, ha, tak, kena ahli dia tak ada. Nampak rawan ya, nampak mata, nampak tah, wah mutung sejik tadi, tak jadi tu. Nah, nak ayah tak nak bule ni dah. Nah, susu masuk di Singapura ni dah. Singapura lah, salah satu negeri hak poso esok. Ya, Indonesia asal lagi sekejap dah. Masuk Indonesia. Indonesia ni poso esok juga. Tak nampak nak bule. Lepas tu, Brunei. Brunei. Brunei Darussalam. Poso esok juga. Kerana tengok hari Jumaat tak nampak. Nah, lepas tu Oman. Lepas tu ke Oman, Ustaz. Oman ni dual Arabi lah. Nah, Oman. Lepas tu Jordan. Jordan. Nah, Jordan pun tak nampak juga. Poso esok. Lepas tu Maghribi, Ustaz. Morocco. Maghribi, Morocco. Morocco pun esok juga. Nah, Morocco ni kira dah. Lek jatuh dah, Ustaz. Lek jatuh dah. Morocco ni. Maghribi ni. Tapi lagi tak nampak tu mungkin ya tak nampak lah. Yalah. Ya kan bahasa esok juga tu. Lepas tu Filipina asal lagi, Ustaz. Filipina. Filipina. Iaitu berkaitan dengan hal tak nampak nak boleh tengok. Jadi, nanti bahasa hari Ahad lah ni. Ya. Jepun, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Oman, Jordan, Morocco, Filipina. Cukup 10 negara. 10 negara ni. 10 negara ni. Poso esok dah. Poso esok. Tepat di Gome Sayun. Ya, ya, ya. Jadi kita ni di kawasan pun hujung tani kita ni nak menyaksikan hari ni. Tengoklah. Kalau petaning ni kenapa ada saudara kita dari pihak mana bucu mana hok tengok tu kenapa, bermaknanya kita ni akan puasa bersama dengan negeri-negeri hok kita sebut tadi. Ya. Tadi yo. Pandai-pandai gitu ambil mana berita tu. Lo ni ada rawahu sat ni. Tak ada rawahu pandai-pandai gitu kaget tu kok siapa dia. Ambil mana? Ya bau yakis tak ambil mana ni. Kita kaget sendiri kita rawahu ni. Berita ni kita ambil daripada Markazil Falaki Al-Duwali. Markazi ni satu markah lah. Iaitu kita kecek mudah-mudah satu pejabat falaki. Satu pejabat yang ambil kira cara berkaitan dengan ilmu falak, Ustaz. Kecik ha masalah tengok bulan, tengok mata gano matahari, gano bulan. Mana orang kaji ni? Ni dia panggil Ad-Duwali. Nah, Duwali ni Arak lah. Berita negara Arak. Nah, Duwali lah. Iaitu Markazi Al-Falaki Ad-Duwali. Itu tempat pusat yang kita ambil berita. Kita tak kecek buat sedap mulut saja weh. Ada tempat rojok. Ada tempat rojok. Ya tak boleh. Kita ni start. Ya kena ada tempat rojok. Tak boleh Ustaz. Kena buat satu hijau ni ada tempat rojok. Kita takut nyanyi kita. Yalah. Yang mari kot segitu. Malah nak berupah main. Padahal tu semua tu. Mungkin adik akal tu tahu belakang dah. Cuma ambil mari sebagai nak takik. Kau ada adik akal. Ada dengar dari radio ataupun orang tak tahu lagi dia. Yalah. Ha, tu dia lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doalah. Kita sama-sama ni bakat doa. InsyaAllah kita boleh tengok anak kita boleh dengar berita lah mata lagi ni. Jadi daripada ni suggest tengah lagi kita boleh tahu jawab dia, Ustaz. InsyaAllah. Hadut tanya lah ni nampak kedak weh anak bule. Nampak kedak weh anak bule. Nampak mana weh. Jadi ada soalan tu deh. Jadi learning ni insyaAllah lah. Kita pun lagi tagih ni kita akan buka, Ustaz. Satu channel lah daripada ahli kita, daripada Dr. Lah sebagai wakil daripada Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Lepas tu adalah ahli-ahli falaki yang bersama di Bukit Parik ni, Ustaz. Jadi kita tengok kot sekarang ni banyaklah orang yang ikut dalam Bukit Parik ni, Ustaz. Mungkinlah kerana di sana tu ada berkaitan dengan setiap kali apabila ada majlis nyaksi nak bulan di sini ni mana kata jadi highlight untuk orang Ustaz sini. Ya memang tu. Semua orang ni rasa sedap sini rasa apa ni. Orang yang rasa gitu Ustaz boleh. Ya, sedap ni sini no jahat nampak semua ni. Ramai banyak apa. Ada orang yang kecil Ustaz. Padahal buku sedap pun kita kena muncul kok. Ya. Kalau hati kita berasa sedap ni. Ya. Kalau hati kita berasa sedap, sedap apa? Sedap nak sambut ke Ramadan. Ya lah. Saya pernah dengar seorang tu kita rasa sedap. Kita berasa sedap adalah cerita untuk nak menyambutkan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala nak pelepaskan kita daripada api neraka dah. Tengok kelebihan banyak dia aku ni. Sedap, mari sedaplah hati. Mari sedap adalah hati dia aku dulu dah ni nampaklah, kita tak nampaklah misalnya kata dulu dah hati ni. Mungkinlah misal ada nak dulu nah. Dan moga kita nak menyaksikan teh ni ada mau tahu hujan lebat dan komen atau hujan tu hujan tak hujan
Kena kuat ujian ni. Ujian di jahat. Kita punya sengka tu, tepat menyaksikan anak boleh ni, hanya di jahat sahaja. Ya. Ya, baik ni. Tak kemungkin ni lah. Biasa air dah nampak banyak tu di jahat. Ya, ya, ya. Sebab tu lah, yang kata ujian jahat ni, ujian lebat ni, ujian ni. Apabila kami masuk, memang lah ujian. Tapi ternyata, dan lihat ujian tu tepat langit ada langit. Tu kita sangkut ujian dia jahat. Tak ada jahat dok. Jalan ujian juga jalan ni. Ya memang. cuma kita tengoklah insya-Allah. Insya-Allah kita pakai akan untunglah. Alhamdulillah. Jadi klik adik kakak dirilah. Wasalah ana ni ujian mujur ke tak mujur ni. Ya ada dua ustaz. Tak mono rasa panas udara ni ujian rasa mujur sejuk sikit ustaz. Yalah, yalah. Satu gear. Satu gear lagi. Ujian tak nampak anak boleh. jadi ni bakal jawab masing-masing lah ni. Saya nak jawab tak boleh tu bakal adik kakak tu jawab sendiri dia lah tim masing-masing lah. Yeah, yeah. Kalau nanti jawab dia lagi kita kopi pun tu terus jawab lah. Yeah. jawab diri masing-masing tu. Ujian lagu mana nampak tak nampak tu. Jawab lah hati kita masing-masing. Berasa lagu mana ni. InsyaAllah. Terjemah. Ya, Alhamdulillah lah. Baik tadi. Saya pun dah leh. Seminit dua minit lagi ustaz saya akan hubung dengan ahli jawatan kuasa majlis. Ya, TV doktor kita ataupun Abang Rosidi kita akan sorok sikit mata lagi, nanti saya contact lagi dengan dia ustaz. Ya, atau dia boleh sorok kita nak live lepas dalam ni ustaz. Ya, kita boleh dengar lah gapo yang mereka duk penerengi patu udara macam mana ratik. Nah insyaallah saya nak buat hubungi ustaz sama sikit bila-bila insyaallah. Ya insyaallah. Ini sebagai satu petai untuk kita nak menyambutkan Ramadan kita, satu petai yang barakah. Kita kena pakat mujur lah, kita pakat persiapkan diri kita supaya nak menyambutkan Ramadan kita. Kita kena ingat bahasanya Ramadan ni sebagai bola yang Allah Subhanahu Taala nak bagi banyak sangat kepada hamba dia. Nak bagi kelebihan banyak sangat kepada hamba dia yang mana berimeh dengan Allah Subhanahu Taala. Lalu itulah kita diri ni kita kena pakat mujur lah. Kita kena pakat mujur, kita kena pakat suka di atas penyiasat anak boleh daripada petaning dan nak nampak ke tak nampak tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu telah tercatat syiar dah. Lalu kalau kita nampak pada petaning bermakna kita posolah esok hari. Kalau kita tak nampak pada petaning bermakna kita pergi poso pada hari Senin. Kita pergi poso pada hari Senin tepat pak adik. Jadi maknanya rasa pun jauh lah. Berasa apa jauh lah oleh kerana hok poso Semarang pun ada dah. Patut kalau tak poso hari ni rusak di puasa ya di puasa ya di puasa wajah. Walau bagaimanapun kita sebagai orang yang beragama Islam kita kena ikut ketua dia kak. Dan ketua dia mana? Iyalah Jular Rata Menteri dia kak. Lalu itulah kita tengok setelah lagi kita akan buka di sini bersama doktor kita, doktorlah kita nak wera juga di sana dekat daerah mana nampak ke tak nampak ni. Tengok nampak lagi. Ya masa tengok ni ustaz, ya ada masa. Ya ada masa tengok ya ada masa kan. Ya boleh jadilah kalau kita hok jenis tak biasa tengok. Sebab saya dengan ustaz tak biasa nak tengok. Biasa naik tapi tak reti cara nak tengok. Tak biasa nak tengok, kadang-kadang kita tak mahu masalah kita nak ruyah anak boleh. Lalu itulah bagi mereka yang ahli-ahli dah. Ya ada tak ahli-ahli dia yang tuhai bilik suku tu untuk nak kita tengok menyaksikan nak mulai. Kita bakal sokong lah. Kita bakal berdoa dengan Allah SWT. Mudah-mudahan pada pertanding binapak lah nak mulai. Walaupun ujian lebat setara manapun, walaupun kelak setara manapun, tetapi kita binapak juga nak mulai supaya kita nak puasa bersama dengan nari-nari jira yang mana kita telah sebut sana dia kau. Yeah. Kalau kita lancar kita sampai ke hari Senin tu gua saya sendiri rasa kau jauh lah sah. Yeah. Ni sebab tempat nari-nari ada yang puasa hari ni dah patut esok jatuh kepada nari kita yang mana hak ada puasa ni. Tak kita mai ikut rata insyaallah. Kita nak puasa esok hari tu sebab nanti insyaallah akan nampak insyaallah esok. Lepas tu nak ustaz Zid tunjuk sikit. Ani pakar baju. Ni pakar talak majlis agama Islam. Jalan insyaAllah ustaz kita insyaAllah dah pertanding kita rasa nanti saya nak ambil suluh sikit takut fok-fok kita kan itu lewas kat lagi ayah. Ya udah agak sikit aku ada aku dah. Ya kan udah agak tak apa-apa. Boleh. So spot tak yakin ni. Cerah dah. Cerah dah. Cerah nampak tak ni? Cerah. Nampak di sana tu. Ya insya-Allah mudah-mudahan kita sepengah hajat kita dok nak tulah. Ya insya-Allah. Insya-Allah kita boleh bersama puasa esok. Learning tu kita dok viral dah dalam. Ini cerah dah. Ustaz puasa insya-Allah training apa.
Doktor kita pun nampak semangat nampak tu Ustaz. Doktor lah kita sekali pun nampak semangat nampak, insyaAllah, insyaAllah. Tapi tengok gambar tu Ustaz, mungkin lah cerah tu. Ya cerah dia kan, biasa je matahari jatuh Ustaz. Yalah. Bila matahari jatuh saat ni tu, upuk di upuk langit tu je cerah lah. Ya, ya sebab matahari jatuh. Ha. Kita nampak boleh 15 minit lagi cerah boleh. InsyaAllah. Alah mula enak lagi dah. Harap bestnya sebab matahari dok hola ko turun kan. Matahari ya jatuh pukul 20 26 minit lebih kurang hari ni lah. Pukul 28 minit. Ya ya. Jadi apabila je pukul 20 minit lebih ni, makna kata di kaki bukit tu ya curah habis kaki langit tu. Ya ya. Buat curah kaki langit tu lah. Ya akan nampak ru'yahnya, akan nampak anak bulan. Insya-Allah. Nah, kerana Allah dah. Hujan tu hujan tapi peluang untuk nak nampak ya tak ada masalah kalau nampak kelak sikit pun boleh. Ya. Sebab ya ya betul. Jadi harap kita nampak nak ada tu tadi. Ya ya. Harap ni ya, kita sendai. Nanti. Supaya apa ni? Majlis akan nah. Ayah lekat-lekat tu pasal dia udara lain dia tu pasal dia tu dah. Oleh tu kita berdoa lah tadi. InsyaAllah kita berdoa. Ya ya insyaAllah lah. Semoga apa ni, semoga kita akan dapat. Jadi natijah hasil dah nampak di petang ni lah dah. Nampak cerah. Nah ni perlu supaya ngesok mulah ni. Walaupun hujan di kawasan ni dah sebelah tak langit tu nampak cerah. Kita ni duk tunggu teh kenali takut tak nampak teh kenali aku tak nampak teh ada apa kita ditunggulah bila we nak boso akan tunggu nak boso belakang bakal nak amal badak teh sebab tu balok dengan adik teh itulah cuba kita tengok deh pakak tengok ni kita ada lagi tak lama dah saya tengok dah boso lah boso kita situ tu anak bulu tu kamu itu mungkin di sini kita ni ya ha ya Allah dapat tani nara dah kita tiga ni apa tu insyaallah kita sedang tunggu kita nampak ni supaya ngak peluang tu nampak tu nampak tinggi lah teh ada cerah gini enggak weh teh apa kita semua kena nampak kena bakak chat terlupa kalau nampak nak terawih sama bakak leh tidur teh kena tahu ada nampak hijar eh nampak mungkin pun nampak cerah teh tengok tengok dulu helak dulu helak eh macam hen nula tapi nampak bukit nampak hijau cerah lah tu nah tu tak email nampak lah nak email tu nampak jadi dah jadi nampak nampak gelap dah tapi bukit tu nampak dah tu panah tu cerah lah cerah dah ada 20 minit lagi dah 20 minit lagi insyaAllah. Ya ya. Semoga nampak anak boleh petang ni insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, dan kita klik kepada radio pula lah deh. Tu suasana kita boleh tengok gambar. Adik kakak kalau berasa nak tengok suasana ke, adik kakak buka live ha Dr. Abdullah Buakar selalu dah. Nah, buka tengok live Dr. Abdullah Buakar kerana Dr. Abdullah tu sekarang duduk di Bukit Parit juga. Nah, jadi tu kita buka we tengok suasana kata cerah sangat lah di kaki bukit ni. Nah, kami sini pun doa lah alhamdulillah. Ya ha. Ya ha, deh. Perhati Thai milai cuti dua duang chan tuk pa kong perhati Thai. Alhamdulillah insyaAllah. Betul. Nah, hujan maksud jaga-jaga diri Ustaz. Nah, sebut hujan maksud jaga diri-diri, jaga-jaga diri. Jadi so lagi Dr. Pesihat ni kalau nampak gak jangan klik tidur lah. Tahu kan? Yo. Kalau nampak tu hujan-hujan dia pakai hijau. Ya. Hujan ke? Waso malah nak mula kita mula esok ha. Jadi tak jadi Ustaz tu dah. Malam ni ada kita tak nampak tu hasil hak malam ni hak besarnya. Malam awal boleh puasa ni kita gak mujur je baca doa dah ya Allah aku nampak. Nampak dah nak boleh gak.
Oh, baca doa siap dah ustaz dah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Baca siap dah. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bulan yang baru tebik ini bawa keamanan kepada kami dan juga bawa iman yang kuat kepada kami. Yeah. Sudah baca doa, kelik tidur ustaz. Nanti mula malam esok hang tahu eh. Waso tak gerak hari ni. Jadi tak dibagi. Jadi rugi kok ustaz. Jadi rugilah. Ramadan kita dah ya. Juga kita dah minta apabila nak Ramadan orang kita tu. Iyalah, iyalah. Bila dah kita sampai Ramadan, ya, kita cepat-cepatlah kita bakar-bakar semua lah. Oleh kerana kita jangan jati atau jangan melekat ji dua tahun lepas kau kawin tu, ya, jangan melekat kita dia kau. Ya. Kalau lekat ji kawin dua tahun lepas bermakna tahun ni supo. Padahal masjid buka dah, orang tahfiz tu imam hafiz ada masing-masing dah. Di masjid masing-masing pun tepah tu imam ustaz dah lagi untuk nak jadi tu imam tarawih untuk kapal masing-masing. Ya. Kita ni dah lekat ji kawin hak lepas dua tahun dah. Jadi tu lagu tu itu tak silah lagu tu dia kau. Ya ji tu nyakit kau ustaz ni dah. Iyalah. Nyakit hak berat ni nyakit hak ni dah dah. Nyakit dengan bel dak maya sejek. Masuk boleh puasa malah nak maya tarawih. Ya boleh tarawih je tak ada boleh puasa ya. Iyalah memanglah. Nah oleh tu live kita ni kita akan 10 minit lagi kita katuk dulu ustaz. Ya, lepas tu kita butih main ngorek mata. Lepas ngorek kita jumpa pula mata lagi. Allah, lepas Allah. Ngorek pak kita jumpa sini pula. Kita nak dengar natijah daripada Syekhul Islam. Ya. Nah, kerana jawab pennya kena dengar isytiharah daripada Syekhul Islam. Kedua kita lah. Nah, adik kakak kalau ada Facebook ke boleh masuk ikut dalam page Samnak Chula Ratamuntri. InsyaAllah. Nah, ataupun tak saya masuk Samnak Chula, masuk page Radio Masjid Sajalah pun tak ada gapo. Radio Masjid lah jalan. Kita pun kerjasama kat mata lagi. InsyaAllah. Kita masuk adik kakak dengar lah. Jam yang mana? Mulanya jam pukul 7.40 minit ustaz mula. Pukul 7.40 minit sampai pukul 8. Sekitar ada 20 minit ya Syekhul Islam mari buat majlis untuk menyaksikan untuk majlis isytiharah nampak nak boleh ke dan nampak nak boleh. Ya. Banyak tu je ustaz. Ya, lalu tu kita dengarlah lepas main ngorek mata lagi ya, kita akan jumpa pula di sorang radio untuk ayah ibu yang tengok dalam radio. Tengok dalam Facebook pun tak apalah. Nah, kita boleh ikut bersama insya-Allah. Insya-Allah. Hari ni ustaz jadi satu perkara yang paling gembira lah kita tengok dalam bandar jalan hari ni tu ya. Kereta zahmuh habis ustaz setiap jalan. Allah. Dalam bandar jalan daripada batas kereta api nak pergi dapat kolezio kat nung. Lepas tu mari lek caru ni kereta zahmuh. Cik buat apa tu? Pakat tu big way beli barang nak buat makan sahur karet. Alhamdulillah. Masya Allah kita tengok kereta ni geroknya orang okay, Islam kita ustaz dah. Bunyi nak sambut Ramadan belah lah. Tak ada cerak lagi nampak kedek nampak nak bulan ustaz ni. Tapi tu baik beli dah. Nah, siap-siap dia dah. Beli beras, beli telur, beli ikan, beli sotong, beli udang apa. Cedek lah kare nak makan sahur. Yalah, memang tak situ dah. Besar-besar sebab tu lah kita ni tak ada nampak benda perih tak sahur ni. Nabi kata tasahharu fa inna fis suhur barakah. Allah. Nabi kata makanlah sahur. Kerana dalam sahur saat ni ada banyak keberkatan. Ada banyak khasiat. Nah oleh tu kami berdua di sini dengan ustaz dan juga peminat-peminat yang duk ikut radio, duk ikut Facebook di mana saja tu, kita letak harapan kita insya-Allah mudah-mudahan nampak anak boleh alah ni. Ya insya-Allah lah kita pakai berdoa lah. Boleh kena saya rasa lah saya dewasa. Mungkin start kira rasa pun saya kalau gigi tak nampak misalnya fardu takdir kita nampak gigi puasa hari senang tu berasa pun jauh lah. Ah tinggal jauh ustaz. Ah masa tinggal jauh. Demo puasa hari ni dah. Ya demo puasa hari ni dah tengok hak dah hari ni dah hak esok tu esok ada esok. Hari dah demo. Kita ke puasa 3 hari. Oh jadi puasa pun jauh. Rasa saya puasa pun jauh. Ya ya ya. Bo tengok pagi esok subuh hari esok Allah boleh. Ha, mulah. Tapi nak awak kan dak nampak. Iyalah. Bukan Nabi kata kalau mu dak nampak di kelindung dengan awal ke tak ada arah dah lah. Tapi kita jangan tok kata harap kita duduk di jalan saja. Iyalah dah. Seluruh negara, wilayah-wilayah pun ada tempat tengok nak boleh. Ya. Taning tu bunyi 2-3 tempat taning saja ustaz dah. Iyalah dah. Ha, bunyi kata di Seka pun ada buka. Baru buka sekali di Mo ni, tak atas skywalk tu. Ya, skywalk lah. Allah banyaknya tempat tengok nak boleh. Jadi kita jangan bimbang lah.
Kita letak penuh harapan kita, Ramadan kita tahun ni lebih baik daripada Ramadan yang tahun lepas, Ustaz. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Niat lagu tu dia kak. Oleh kerana perlu ya adalah Ramadan hak buat tahun lepas tu jadi Ramadan semangat puyo. Senyap oleh kerana tarawih tu tak sempurna dia kak. Kita tak puasa. Ya. Tapi tarawih tu tak ada awang kue sempurna. Malah takut jaket COVID. Ha, kalau ada awak tu alhamdulillah. Tapi ramai mana hak buat tahun lepas duk cari tak email untuk nak bawa piping kita tak ada. Aning lah dia. Susah. Oh, tu lah nyanyi dia. Lalu tu lah tahun ni tu hai buka kita untuk pergi masjid beramal-amal. Sungguhlah dia kata insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah ada komen ni semoga nampak anak bule bertanding. Alhamdulillah. Amin. Amin. Insya-Allah kau hai hai Allah ramanya peminat kita Ustaz. Hak mujurnya kalau nampak anak bule ni dah. Ya. Ramai benar dah dah. Tu dia alhamdulillah insyaallah pakak kau doang canai ke ni amin ya insyaallah tak apa tak ada masalah tu hai pun tu hai napaknya tu nah insyaallah dah mudah-mudahan kita doa kita boleh dengar berita gembira kita sambut Ramadan kita penuh ibadah kita dalam bulan Ramadan Ustaz kalau nampak betul ni dah mula amalan ni selalu dah Ustaz weh ya segala amalan kita projek kita nak baca Quran nak khatam Quran nah nak maya tahajud nak maya tarawih maya witir apa semua kita boleh tak dah Ustaz boleh sebagai permulaan kita orang duduk dengan ceramah sebulan dah belum ada Ramadan ni Dah akik injing akik semangat habis cakap dah nak sambut Ramadan kan lalu tu kita jangan lepas peluang dengan saja tak sun tak lewat dia kan insyaallah lepas tu jangan lupalah saya di sini dengan Ustaz Fatah ni sebagai tokoh radio kita nah kita ada setiap petang Ustaz penceramah ahli kita ni dah petang-petang rasanya Ramadan Karim pukul 5 dah pukul 5 kita start ni. Sampai pukul 9 setengah bahagi demo tu buku sekat buku ni lah. Lepas tu setengah di akhir tu kami dengan Ustaz Abdul ni bakal buah bersama. Masuk buah sama tak buku puasa lah. Alhamdulillah. Seperti biasa anak-anak tahu tu lah. Oh, mungkin lah kalau dia tengok ikut semua tu ia gembira lah. Oh sampai masanya sampai masa tengok ni gitu lah. Tak ada setengah-tengah tu buah pula ni. Agak lagu tu lah. Ya. Sama tak buku puasa tu bakal buka puasa karo. Semua nak dengar bear tu je lah. Ya lah dah kita. Masya Allah. Ya memang lah. Allah kita nak dengar ke tanda buku puasa. Ni adik kakak ni deh. Apa ni? Anabun Zainab. Anabun Zainab ni kata, "Eh, puasa lawan ni. Alhamdulillah." Pun duduk yang duduk di Mesir. Adik kakak. Pelajar-pelajar kita yang duduk di Mesir tak hantar berita mari puasa dah hari ni Mesir weh. Kita royak berita dah tadi kata Mesir puasa dah hari ni. Ya. Alhamdulillah. Adik kakak duduk menuntunnya di rancangan kita ni memanglah kita ada macam nilah setiap petang. Engkau sampai habis Ramadan Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh ikut bersamalah. Dan sangai yang berfaedah yang boleh manfaat banyak kepada kita insya-Allah Ustaz. Ada apa lagi nak pesan akhir ni? Kita nak butir kita bakalkan nantilah tunggu-tunggu untuk dengar Syekhul Islam kita istihar. Lebih kurangnya pukul 7.40 itu lah. Lebih kurang pukul 7.40 minit hangai kata. Kita boleh tengoklah bagi satu pengisytiharan untuk umat Islam kita di kawasan negara kita ni. Terlihat. Tengok setagi insya-Allah Lalu tu kami berdua tinggal sini dululah. Tu nak oyak tahu berita hak ni hak dengar ceraknya kaki bukit di Jahar tu cerah dah. Cerah memang. Dan hujan pun mula ada intik sikit hujan rahmatnya sebenarnya. Kalau panas sangat hari ni takut nak gocoh tanah pula. Nak bola gocoh cakap dah. Iyalah. Hantai kan makan kan. takut nak gocoh pak tengok nak bulan mu napa bunga terdak aku tak nampak mu napa dak bang situ kan. Awak turun hujan sejuk sikit. Iyalah. Lalu tu sekarang ni cerah dah ni. Kau masa sampai dah ni? Sampai dah. Masa sana ni sampai dah. Mula tak kaki dah. Kaki kamera dah ni saat ni dah. Pukul 9.15. Lah ni tak kaki kamera dah nak tengok. Bucu mana. Berapa onsa matahari jatuh berapa onsa. Bulan nak cokong tu no. Ni mula tak dah. Ya. Kerana anak bulan ni. 29 jam dah start sekarang. Anak bulan ni sehari lebih dah. Kalau ikut dengan negara yang nampak saat ni kan. Pusing edam dengan kita kak. Umur sekarang lah. Sekarang lah ni umur bulan tu. Duk sekitar dalam 29 je dah. Mana kata ada harapan kalau cerah nampak cerah. Malaikat tu yang katuk dengan awal. Hal tu tak ada arah lah. Nampak suasana hal tu dah nak telah tu nampak cerah sana tu. Ya. Mungkin insya-Allah lah kita bakal insya-Allah amin.
petang ni, patut esok kita akan puasa beramai-ramai. Ya, ya, insyaAllah. Lalu kita hari ni kami berdua tinggal dululah. Kita jumpa lepas ngorik mentah lagi, insyaAllah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. من تريح القلب.